Meta News. Iqbal Febrian, penyiar radio Meta Solo FM, berhasil menyabet juara satu putra apresiasi Duta Genre Generasi Berencana Jawa Tengah tahun 2023, mewakili Kota Solo, bersama Fionita Happy Cahyadi, perwakilan dari Kabupaten Temanggung, sebagai juara satu putri Duta Genre Jawa Tengah. Wakil Solo lainnya, Sylvia Oktaria Cahaya, meraih posisi juara tiga putri. Salah satu Duta Genre favorit Kota Surakarta, sekaligus penyiar Meta Solo FM, Rara Ayu mengungkapkan, hari ini pengumuman pemenang Duta Genre Jawa Tengah yang dilaksanakan di Hotel MG Setos Semarang, dan Iqbal Febrian dinobatkan sebagai pemenang Duta Genre Jawa Tengah tahun 2023 yang tentunya akan mengemban amanah untuk maju ke pemilihan tingkat nasional. Rara menambahkan, ada berbagai syarat untuk mencapai posisi Duta Genre Jawa Tengah. Pertama, Iqbal Febrian dan Sylvia Oktaria Cahaya harus menjalani karantina di Semarang sejak tanggal 7 hingga 9 Maret 2023. Selama karantina, para finalis Duta Genre menjalani tes tertulis, tes wawancara, dan uji bakat. Selain itu, ada juga pelatihan koreografi untuk tampil di acara Grand Final Apresiasi Duta Genre Jawa Tengah. Para finalis mengikuti serangkaian tahapan seleksi dari 10 besar finalis, terpilih 5 besar, dan kemudian maju menjadi 3 besar putra-putri Duta Genre Jawa Tengah. Selanjutnya, para pemenang akan bertugas selama setahun ke depan sebagai Duta Genre Jawa Tengah. Diharapkan para pemenang Duta Genre Jawa Tengah ini akan menjadi role model bagi generasi muda untuk triad KRR, yaitu 3 aturan dasar kesehatan reproduksi remaja, seperti say no to drugs, say no to free sex, dan say no to early marriage. Program ini berada di bawah BKKBN. Demikian saya Sesa Clarissa menyampaikan untuk Meta News.